Vegan Bro Vlog. Kali ini aku mau bikin baby cumi saus padang. Jadi resep ini ya pokoknya ala-ala resto gitu ya. Mungkin kalian yang ingin tahu gimana caranya bikin baby cumi saus padang, jangan kemana-mana. Untuk kalian yang baru menemukan channel saya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Pokoknya jangan kemana-mana, selalu stay tune di channel aku, Gembrot Vlog. Jadi bahannya, bahan utama adalah baby cumi. Bisa diganti dengan cumi yang besar ya. Karena adanya ini, saya pakai ini. Ada penyedap rasa, ada bawang bombay, ada bawang merah, bawang putih, dan bawang merah, bawang putih nanti saya haluskan ya guys ya. Ini bumbu halus ya. Kita haluskan. Dan cabai besar. Ada juga daun jeruk, lengkuas, serai, dan ini daun bawang. Untuk saya, karena ini intinya ada asam jawanya, untuk pengganti asam jawanya aku pakai lemon. Dan ada juga ini saus tomat dan saus sambal. Dan nanti kalau memang kurang pedas, karena baby cumi saus padang ini harus pedas ya guys ya, sebenarnya harus pedas, cuma nanti kalau kurang pedas kita tambah cabai lagi. Oke, pokoknya jangan kemana-mana, selalu stay tune di channel aku, Gembrot Vlog, dengan masakan cumi, baby cumi saus padang. Pertama-tama kita iris dengan bawang bombaynya dulu. Kita iris memanjang ya guys, seperti ini. Oke, kita sisihkan. Dan sekarang kita menghaluskan bumbu yang sudah yang harus dihaluskan. Oke, ini yang bumbu dihaluskan, bawang merah, bawang putih, cabai, dan cabai ini aja yang kecil agak satu. Kita kasih sedikit garam. Kita haluskan. Oke guys, jangan terlalu halus karena saya suka bumbu yang tidak terlalu halus. Oke, dan ayo kita memasak. Kita geprek lengkuas. Kita iris cabai besar ini biar cantik. Nanti kita dan ini kita iris ya guys, daun bawangnya. Daun bawang itu cuma buat hiasan aja biar terlihat cantik, agak hijau. Sekarang kita memasak guys. Oke, kita masukkan cuminya. Jangan terlalu besar.
Kita masukkan bumbunya yang sudah kita haluskan. Dan kita nanti tambah sedikit air sekitar 200 ml. Daun jeruk, masukkan bawang bombaynya, kita oseng. Kita tambahkan sedikit air. Kita tambah sedikit penyedap rasa. Kita tambah lagi dengan saus tomat sekitar 3 sendok. Kita tambah lagi dengan saus cabe, lumayan banyak aja. Kita tambah perasan lemon ya, enak. Oke, dan kita masukkan baby cuminya. Kita icip dulu apakah udah asin, karena bumbunya tadi udah aku kasih garam, guys.
bahan-bahannya. Kita kecilkan apinya dan kita icip dulu. Enak banget. Pedas. Memang teksturnya kalau saus Padang itu pedas ya. Oke, kita masukkan daun bawangnya. Kita aduk. Kita aduk. Oke. Dan kita matikan. Dan sekarang kita kasih ke wadah. Kita tuang ke nikmat sekali. Untuk kalian yang berdomisili di Taiwan, enak sekali guys. Ini baby cumi saus Padang ala resto buatan saya. Pokoknya nyami sekali. Mungkin kalian yang baru menemukan channel saya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Pokoknya mantap sekali. Oke guys, terima kasih. Bye.